Sari lagi di sini dan juga Kak Grace. Ya, kita mau ajak adik-adik jalan-jalan. Jalan-jalan sambil bawa apa nih? Oh, bawa ban. Bawaan kita tuh banyak adik-adik supaya nggak ada kekurangan nanti di dunia ini. Iya. Suka ya di dunia. Oke, sebelum kita lanjut lagi untuk semangat-semangatnya, kita doa dulu. Oke. Okay. Ya. Siapa nih yang doa? Kakak aja deh. Oh, aku aja. Ya. Okay. Yuk, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karuniamu untuk setiap kami Tuhan, sehingga hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk menyaksikan kembali Tuhan acara LECC melalui YouTube. Tapi kami percaya Tuhan, hadiratmu tetap nyata, Engkau akan tetap mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh bersuka cita, kami boleh memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Kok daki-daki? Sudah cocok nih ya. Orang mau pergi bawa beban. Kak Sarah udah siap. Hati-hati capek duluan ya. Ayo ke Jimmy. Tahu nggak ini di mana? Cerita apa sih nih kawan?
mau denger nggak ceritanya? Mau. Ya, sini yuk, duduk yuk, sambil kita makan-makan ya. Nah, pada saat kerajaan 1000 tahun damai, nanti kita akan hidup di dunia ini, tapi hidupnya penuh dengan damai. Nggak ada kejahatan, nggak ada sakit penyakit selama 1000 tahun. Karena pada saat itu, Tuhan Yesus sendiri akan memerintah di dunia ini. Kapan itu kerajaan 1000 tahun damai? Itu setelah Tuhan datang dan mengangkat orang-orang kudusnya. Makanya itu penting buat kita menjaga hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Ketika kita menjaga hidup yang kudus di hadapan Tuhan, Tuhan akan bisa memakai hidup kita di dunia ini. Jadi, Tuhan rindu untuk kita bisa berguna, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kalau hidup kita tidak kudus di hadapan Tuhan, Tuhan gak bisa pakai hidup kita. Firman Tuhan menulis, kita harus menjadi perabot-perabot yang mulia, yang Tuhan bisa pakai. Jadi ketika Tuhan datang, ketika Tuhan lihat, wah ini hambaku, hambaku sedang bekerja. Ya, ini hambaku yang menjaga hidup yang kudus. Tuhan akan menjemput kita dan membawa kita ke sorga. Nah, seperti ceritanya ketika bangsa Israel di padang gurun dan mereka tiba di Gunung Sinai. Nah, pada saat itu Tuhan memerintahkan untuk bangsa Israel menguduskan diri dan mencuci pakaian mereka. Karena dalam 3 hari Tuhan akan datang menemui mereka. Tuhan datang dalam bentuk api, awan tebal, petir, dan ada bunyi sangkakala, dan bangsa Israel waktu itu sangat ketakutan. Pada waktu itu Musa naik ke Gunung Sinai dan saat itulah Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan. Nah, ketika bangsa Israel ada di padang gurun dan Tuhan mau menemui mereka, mereka harus menguduskan diri terlebih dahulu. Karena Tuhan yang kudus tidak bisa bertemu dengan kita manusia yang tidak kudus, nanti kita akan mati. Jadi Tuhan gak mau itu terjadi. Makanya Tuhan berkata bahwa bangsa Israel harus menguduskan diri. Dan pada saat itu pun hanya Musa. Ya, Musa naik ke Gunung Sinai dan Tuhan bilang, buat batasan. Jadi bangsa Israel gak boleh mendekat. Ya, kenapa kok gak boleh mendekat? Karena Tuhan itu kudus. Itu kalau di Perjanjian Lama. Kalau sekarang setelah pengorbanan Tuhan di kayu salib, kita diberi anugerah untuk bisa ketemu sama Tuhan. Kita bisa berdoa sama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, tapi tetap harus menjaga kekudusan hidup di dalam Tuhan. Supaya Tuhan bisa memakai hidup kita, supaya kita bisa dijemput ya, kembali ke sorga, kemudian kita bisa masuk ke kerajaan 1000 tahun damai. Wah, itu sangat-sangat senang, sangat-sangat indah. Ya, setelah itu baru kita akan tinggal di sorga bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Kakak-kakak rindu sekali untuk adik-adik pun semua. Kakak-kakak juga, Kak Ona juga mau masuk ke 1000 tahun damai, ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Makanya itu kita harus menjaga hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Nah, jadi gitu ceritanya. Makanya kita penting untuk jaga hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Coba tuh sekarang bawa apa tuh kalian tuh? Nah, ini kayaknya berat betul. Berat banget ini kayaknya harus dibuang ini. Ini enggak berat. Aja sih isinya berat ini. Oh, isinya malas. Yesua angkat malasku dan buang ke laut. Piu, buang ke laut. Buang ke laut. Terus apa lagi? Berbohong. Yesua angkat bohongku dan buang.
sampah semua, Kak. Dibuang aja semua. Iya, semuanya dibuang aja. Nanti jadi ringan lagi. Thank you, Kak Ona. Jadi bebas ini geraknya nanti. Jadi kalian mau pergi kemana lagi nih habis gini? Kita mau pergi jalan-jalan, Kak Ona. Mau pergi mau jalan-jalan. Hati-hati ya, sehat-sehat ya semua ini buat sambu nih di jalan. Oh, jalan kita. Sambu. Buat sambu di jalan ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Sampai ketemu lagi. Dadah. Aku masih berat, ditolong nih. Aduh, gimana ngomongnya? Tanya penuh ini. Ayo, semangat ayo. Nah, adik-adik, tadi kan sudah dengar ceritanya Kak Ona tentang orang-orang yang kudus. Nah, dari tadi diulang-ulang terus, kudus-kudus, jadi orang yang kudus, jadi orang yang kudus. Memangnya kenapa sih kok kita ini harus jadi orang yang kudus? Nah, hari ini Kak Nia mau kasih tahu, kenapa sih kok kita harus jadi orang yang kudus? Karena Tuhan Yesus, Tuhan kita, itu kudus. Jadi wajar dong kalau kita dituntut kita harus jadi orang-orang yang kudus. Harus kudu, wajib jadi orang yang kudus. Ya kan? Karena sekali lagi Kak Nia kasih tahu ya, karena Tuhan kita itu adalah kudus. Jadi kalau kita tidak kudus, seperti tadi juga sampai disampaikan kan, kita enggak bisa ketemu sama Tuhan. Seperti ayat hafalan kita hari ini dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14b. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sekali lagi ya, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Oleh karena itu kita semua harus jadi orang yang kudus. Kita sama-sama belajar yuk, kita mau sama-sama berusaha untuk kita bisa mendorong diri kita sendiri ya, menyemangati diri kita sendiri. Ayo, kayak seperti Kak Nia ini, ayo Nia jadi orang yang kudus supaya bisa ketemu sama Tuhan. Seperti itu. Adik-adik, kalau tadi siapa yang dengerin ceritanya Kak Ona dengan sungguh-sungguh? Nah, kalau kalian dengerin sungguh-sungguh, tadi Kak Ona sebutin apa? Tentang kekudusan. Nah, sebelum kita bertemu Tuhan Yesus, itu hidup kita itu harus kudus. Kak Nia juga tadi sudah sebutkan, kenapa sih kita ini harus kudus? Karena
Tuhan Yeshua itu Tuhan yang kudus. Kalau kita banyak dosa, kayak tadi waktu perjalanannya Kak Sari dan Kak Kris, itu bawa beban, bawa dosa. Nah itu beban itu yang bikin kita, hidup kita gak kudus. Jadi itu harus kita buang. Karena kalau kita membawa dosa, membawa beban berat, itu kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yeshua. Nah, gimana sih Kak caranya supaya kita itu bisa hidup kudus? Ada banyak caranya. Salah satunya apa? Dengan menjaga hidup kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Dari mana sih firman Tuhan? Dari kita membaca, membaca Alkitab, dari kita mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari Minggu nih, kan kalian sudah nonton YouTube, ada firmannya. Terus setelah nonton di YouTube, kalian juga ada kan Zoom lewat kakak-kakak, juga dengar cerita tentang firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita sudah dengarkan itu harus diapain? Didengerin aja terus dilupain? Enggak, itu harus kita lakukan setiap hari, setiap habis didengar, dilakukan, berusaha untuk hidup dengan firman yang sudah kita dengarkan. Dengan begitu, hidup kita semakin hari semakin mendekati sesuai dengan rencana yang Tuhan mau. Nah, kalau hidup kita kudus, Tuhan kan punya rencana nih buat setiap kita. Waktu Tuhan Yesus ciptakan setiap kita, Tuhan punya rencana. Nah, dengan hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan, rencana Tuhan itu bisa tergenapi di dalam hidup kita dan kita bisa menjadi terang. Dan kalau kita sudah menjadi terang, kita bisa suatu saat kita hidup dengan Tuhan di mana tadi Kak Ona nyebut kerajaan berapa tahun? 10 tahun? 50 tahun? Kerajaan berapa ini? 1000 berapa? Benar, kerajaan 1000 tahun. Lama ya 1000 tahun itu? Lama banget. Tapi kalau kita hidup dengan Tuhan Yeshua, ada Tuhan Yeshua di sana, kita hidup berdampingan dengan makhluk hidup. Tadi kan udah ditunjukin gambarnya. Singa hidup dengan apa? Ada kelinci mungkin, ada apalagi hewan-hewan yang gak buas. Ada ayam mungkin. Nah itu kan kalau di dunia ini, mereka hidupnya kalau bersama, singa bisa makan kelinci, makan ayam. Tapi waktu kerajaan 1000 tahun itu gak akan terjadi. Nah, kita mau apa ini? Kak Kris mau kasih tips buat kita semua. Buat kalian aja enggak, buat Kak Kris juga. Tipsnya apa nih? Nah, kita mau bikin kreativitas yang akan mengingatkan kita senantiasa untuk hidup kudus. Nah, tipsnya ini. Kita mau bikin traffic lights. Nah, kalau kalian di jalan raya itu kan kalian lihat ada traffic lights. Nah, lampunya ada merah, ada kuning, ada hijau. Nah, di sini Kak Kris ada tulisannya. Tulisannya yang pertama, kalau yang di merah ini stop and listen to God. Nah, ini artinya apa? Artinya kalau misalnya nih kita mau melakukan sesuatu, kayak tadi berbohong misalnya. Tiba pengen berbohong nih, coba berhenti bentar. Oh, Tuhan seneng gak ya aku berbohong? Berbohong itu tanda-tanda orang hidup kudus gak ya? Kalau kalian tahu kalau itu bukan, harus berhenti langsung. Aku gak mau bohong. Nah, kalau yang kuning apa nih? Yang kuning di sini ada tulisannya slow and make time for God. Artinya apa ini? Artinya kita harus dalam hidup kita, kita harus sediakan waktu untuk Tuhan. Misalnya, Kak Kris aku sibuk banget. Aku sibuk sekolah, nanti ada tugas, nanti ada Zoom, nanti suruh bikin video, kumpulin ke guru. Sibuk Kak Kris, gak bisa, gak ada waktu buat Tuhan. Nah, dari sini, dari yang lampu hijau ini kita mau belajar kalau harus ada waktu untuk Tuhan. Siapkan waktu untuk Tuhan, karena dengan kita kasih waktu untuk Tuhan, Tuhan juga akan kasih tahu kita apa-apa aja yang harus kita lakukan, harus kerjakan.
Terus yang terakhir, nah lampu hijau nih. Kalau lampu hijau kita di jalan raya kan tandanya boleh jalan. Nah di sini juga bunyinya apa? Go God's way every day. Nah di sini mengingatkan kita untuk melakukan firman Tuhan, melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Oke, Kak Kris sudah jelasin. Sekarang waktunya kita mau bikin kreativitasnya. Kreativitasnya sama kayak gini. Nah, apa aja nih yang harus disiapkan? Seperti biasa, kertas buffalo. Ini Kak Kris siapkan warna coklat sesuai lampu merah ya. Nggak boleh biru, nggak boleh ungu, harus sesuai ya kan, karena lampu merah itu merah, kuning, hijau. Jadi buffalo-nya ada kuning, merah, sama hijau. Oke, kita langsung aja. Nah, Kak Kris sudah siapkan dua circle, dua bulatan. Kalau misalnya Kak Kris kebanyakan nih, mau bikin satu aja, boleh bikin satu aja langsung kayak untuk merah, kuning, dan hijaunya. Ini karena Kak Kris sudah siapkan pattern-nya, jadi Kak Kris akan langsung jiplak aja dan bikin lingkarannya. Oke, kalau kalian sudah bikin lingkarannya, kita langsung gunting aja. Nah, ini untuk lampunya sudah siap semua, merah, kuning, dan hijau. Nah, terus Kak Kris mau bikin alasnya yang bundaran, yang lingkaran yang agak besar. Oke, lingkarannya sudah siap semua. Apa nih selanjutnya kita mau buat ini untuk tiangnya. Nah, tiangnya ini kan Kak Kris di atasnya ada bulatan. Kak, susah nih bikin bulatannya. Boleh kalian langsung bikin, ini kan ada persegi panjang nih yang kecil di atasnya. Kalian bisa bikin lebih tinggi, jadi langsung persegi panjang yang agak besar. Jadi nggak usah bikin lingkarannya juga nggak apa-apa. Nah, sudah jadi. Oh ya, Kak Kris mau ingetin, sebelum kalian bikin tiangnya ini, kalian ukur dulu ya, biar nanti tiangnya nggak lebih kecil dari lingkarannya. Jadi diukur dulu, oh kanan kirinya segini, jadi lingkarannya harus ada di dalam. Kalau sudah gitu, kalau kalian sudah gambar, tinggal digunting. Nah, tiangnya udah jadi. Sekarang pasti kalian tahu ya ngapain? Ya ditempelin kalau udah jadi. Nah, karena Kak Kris bikin yang besar, lingkaran yang besar tadi, kalau kalian enggak punya, yang enggak mau bikin yang besar enggak apa-apa. Jadi bisa langsung ditempelin yang lampu-lampunya aja. Nah, pertama Kak Kris mau tempelin dulu lingkaran yang besar.
Nah, kalau sudah jadi kayak gini, langkah selanjutnya kita mau tuliskan dulu ayat hafalan yang tadi sudah dibacain sama Kak Nia. Dari mana? Ibrani 12 ayat 14b. Apa bunyinya? Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Kalau ayatnya sudah, kita mau tuliskan kata-katanya, kata-kata pengingat di setiap lampunya. Kata yang pertama, nah sudah semua, kalian lihat ya tulisannya, diikuti seperti ini. Kalau sudah, kita mau kasih gantungan. Nanti kalian gantung, kalau bisa kalian coba gantung di pintu, supaya kalau kalian keluar masuk itu kalian lihat, kalian baca, dan itu jadi pengingat setiap hari. Bahkan kalau kalian buka mata nih, wah ini ayat pengingatnya, kalau hari ini sebisa mungkin berusaha untuk hidup kudus. Jadi kita mau kasih gantungan di belakangnya. Oke, tara, sudah jadi. Oke, jangan lupa dibikin. Jangan dibikin aja terus dibuang ya, jangan. Digantung, disimpan, taruh, digantungkan di tempat yang kalian gampang lihat. Oke, selamat membikin kreativitas, membikin, membuat Kak Chris. Kak, ternyata enak loh udah lepasin beban itu kan. Adik-adik, aduh enteng jadinya. Jadinya jalannya itu bisa lebih semangat. Betul. Kan? Lebih ringan. Betul Kak. Kenapa gak dari dulu ya? Nah, dengan melepas beban, melepas semua hal-hal ada, hal-hal yang di dunia, dan belajar hidup kudus, kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Setuju. Oke, oke Kak, oke Kak. Adik-adik, ayo sama seperti Kak Sari, kita bertobat yuk. Kita lepas semua beban dan kita hidup kudus untuk menyambut kedatangan Tuhan. Setuju? Setuju. Oke, kita naikkan satu pujian ya Kak ya. Apa Kak Sari? Maranatha, Tuhan datanglah. Amin. Oke, ayo. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan.
menutup untuk ibadah LCC online siang hari ini dengan doa. Ayo semuanya kita ambil sikap berdoa dan kita akan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa Yahweh Sebaot, karena kami telah mengenal Engkau. Dan terima kasih juga karena kami telah mengenal Putramu Tuhan Yeshua Hamasiah Adonai. Terima kasih juga untuk Roh Kudus yang ada di dalam kami sehingga menuntun kami di dalam jalan kebenaran-Mu. Tuhan, kami berdoa biarlah siang hari ini kami bisa menjaga hidup kami untuk tetap kudus di hadapan-Mu. Bila kami ada kesalahan, Tuhan ampuni dan ajari kami untuk bertobat, membuang semua dosa-dosa kami, beban hidup kami, dan fokus dalam jalan-jalan Tuhan. Berkati adik-adik yang sudah mendengarkan, berkati kedua orang tua, berkati juga kakak-kakak yang sudah melayani kami di LCC ini, dan kiranya Bapa Yahweh yang memberkati kami dan melindungi kami. Bapa Yahweh menyinari wajah-Nya kepada kami dan bermurah hati kepada kami. Bapa Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, kami mau tutup ibadah kami ini dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi. Dadah. Bye.